Halo guys, kembali lagi dengan aku. Kali ini aku mau nge-react MV dari SB19 yang judulnya War. Wah, karena beberapa viewers aku yang pengen aku untuk nge-react SB19, jadi aku akan mencoba untuk mengenal SB19 ini dengan lagu pertama mereka. Lagu pertama yang akan aku react adalah What, guys, karena ini yang dikasih linknya oleh viewers, guys. Dan aku juga cukup kaget karena sebelumnya aku mencari tahu tentang SB19 dan ternyata SB19 adalah salah satu nominasi di VMA tahun 2021. Keren banget sih, ini gila banget. This is so crazy, man. Dan aku setelah itu langsung penasaran sama SB19 itu kayak apa, guys, dan lagu-lagunya kayak apa. Dan ini lagu pertama yang akan aku dengar, yaitu What. Ini adalah lagu pertama yang akan aku dengar dari SB19. Jadi akan aku juga react untuk MV-nya, gimana MV-nya dan style mereka itu seperti apa, kenapa bisa se-booming itu SB19. Jadi kita langsung aja untuk nonton MV SB19 What. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya guys. Aku kasih kalian 3 detik untuk subscribe. 3, 2, 1. Kenapa aku subscribe sih? Karena subscribe itu gratis, guys. Dan juga bagi kalian yang ingin nonton video lainnya, MV reaction lainnya, kalian bisa aja langsung ke channel aku. Klik aja di videonya, di situ banyak banget MV reaction yang aku buat, terutama untuk K-pop dan juga J-pop, terutama 48 groups. Oke guys, kita langsung aja untuk nonton MV-nya SB19 What. What? Okay. Oke, untuk muka mereka itu kelihatan serius banget di sini. Ini konsepnya dark, menurut aku ini konsepnya dark banget sih. Untuk dari ekspresi mereka aja udah kelihatan dark gitu. Wah, gila. Untuk editingnya itu keren banget sih, guys. Dan untuk lagunya aku kaget banget kalau mereka bakal bawa lagu yang kayak gini. Wah. Ini kayak ngingetin aku untuk vibes-nya, untuk konsepnya itu kayak lagu-lagu Korea gitu, guys. Jadi, dan konsepnya mereka juga hampir sama kayak Korea, guys. Mungkin mereka bawa konsep Korea gitu, guys, di grup band ini. Mungkin, I don't know. Dan itu yang aku denger sih, guys. Pare-pare sa tayo may pagkakaiba.
Untuk refnya tuh gampang banget untuk diinget guys, itu kayak ikonik banget dari lagunya ini guys. Jadi aku pertama kali baru denger lagu ini langsung kayak tahu gimana refnya gitu guys, bakal bisa ngikutin untuk refnya. Mungkin kalau ada liriknya gitu kayak bisa ngikutin guys untuk nyanyi. Untuk bridge-nya aja mereka pakai untuk menari, guys. Ini keren sih untuk konsepnya, aku suka sih melihat konsep kayak gini, guys. Seru gitu nontonnya. This is so cool man. Ini baru pertama kali untuk nonton SB19 dan gimana untuk menjelaskan ini? No wonder untuk mereka bisa sampai jadi nominasi di GMA tahun 2021. Untuk kualitas dari suara mereka, kualitas dari MV-nya, dan tarian mereka itu emang bener-bener punya power yang strong banget sih di sini. Wah, ini menarik banget sih. Aku baru pertama kali untuk nge-react boy group dari Filipina. Ini baru pertama kali dan punya apa ya, kesan yang sangat keren gitu untuk boy group dari Filipina, guys. Keren banget sih ini. Terima kasih guys untuk kalian yang udah nge-request untuk aku nge-react MV dari SB19. Dan terima kasih juga kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu tentang SB19 ini guys. Karena emang sekeren itu untuk mereka bisa bawain lagu dan MV-nya itu juga keren banget. Dance-nya mereka sih penuh power banget sih guys di sini. Keren banget guys.
Dan bagi kalian yang ingin nonton MV reaction, kalian bisa langsung ke channel aku atau di sini ada playlistnya. Kalian bisa langsung klik aja di sana. Terima kasih guys. Bye.